kembali lagi bersama aku Mala Dewi di DM Official. Aku habis searching nih tentang martabak yang ada di Karawang. Nah, aku nemu martabak San Francisco. Dan tau gak sih martabak ini ada dari... Martabak ini ada dari 1967 dan awalnya itu dirintis oleh usaha perorangan, tapi semakin lama semakin membesar dan di setiap sudut kota sudah ada martabak San Francisco. Dan martabak inilah yang katanya ada 8 rasa dalam satu martabak. Nah, mau tahu? Ikutin aku ya, karena aku mau mencicipi martabak San Francisco. Yuk! Bukanya dari jam berapa bang bukanya? Jam 3 nyampe jam 12. Dari jam 3 sore nyampe jam 12. Kalau ini cabangnya di mana aja bang? Cabangnya baru satu di Teluk Jambe. Di Teluk Jambe ya? Ini aslinya dari mana? Martabaknya ini kurang tahu juga. Oh. Jadi itu dikasih ayam jadi satunya.
kalau itu yang kecil itu yang biasa ya? Yang biasa. Ini kalau yang gede itu yang super dan yang kecil itu yang biasa. Jadi yang gede banget. Yang penuh. Aku sudah ada martabak San Francisco yang tadi aku beli di Karawang. Dan ini di perjalanan tadi 1 jam dari Karawang ke Cikarang udah kayak gini. Tapi semoga rasanya masih tetap enak ya. Nah, tadi itu di dalamnya ada saus, terus ada acar, dan udah sama ini deh dalam kotak tadi. Seperti yang teman-teman lihat unboxing tadi. Terus kita coba ya. Di dalamnya tadi kan aku pesennya itu daging ayam dan daging sapi. Coba kita coba rasanya sebelum dikasih saus. Coba aku kasih saus ya. Jadi ada lebih manisnya. Ini sausnya itu enggak yang bukan saus pedas. Dia aslinya ngasih saus pedas manis itu, yang bukannya ekstra pedas.
jadi cocok lah sama ini. Dan sekian ya video kali ini. Teman-teman bisa mencobanya. Ada di jalan deket rumah sakit Dewi Sri Karawang. Cobain. Di situ banyak banget loh varian dari martabak-martabak lainnya, manisnya sama yang martabak tipis. Dan kayaknya lain kali aku mau nyoba martabak manisnya. Soalnya emang yang terkenal itu martabak manis dibandingin martabak telur ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman, kalau menurut teman-teman video ini baik, aku minta dukungannya untuk di like, komen yang baik, dan share ke teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.